بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد masih bersama program Tadabur Al-Quran. Dan kali ini kita akan mengupas bersama firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 82. Yang bunyinya adalah, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ wa وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Dan kami menurunkan dari Al-Quran, ayat-ayat yang merupakan kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan dia tidak menambah orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari sisinya. Kemudian, kata min dari, kami menurunkan dari Al-Quran ayat-ayat. Kata min di sini artinya adalah bayaniyah. Dia bukan tab'idhiyah, dia bukan untuk menunjukkan bahwasanya sebagian ayat Al-Quran kesembuhan, sebagian tidak. Tapi Allah ingin menjelaskan bahwasanya semua ayat Al-Quran adalah kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena min dalam ayat ini bukan yang umum dipahami, yaitu sebagai arti dari menunjukkan arti dari tak? tidak seperti itu. Dia adalah bayaniyah maka itu berarti bahwasanya semua ayat Al-Qur'an adalah kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata wa dan kami turunkan Al-Qur'an ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Allah berada di atas arsh. Allah berada di atas langit. Karenanya Al-Quran diturunkan darinya kepada kita semuanya maka ayat ini juga bisa dijadikan dalil penguat untuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah subhanahu wa taala berada di atas. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ وَرُحْمَةٌ mu'minin. <لِلْمُؤْمِنِينَ> dan kami menurunkan dari Al Qur'an ayat-ayat yang merupakan kesembuhan. Al Qur'an itu kesembuhan, kesembuhan dari apa? Kesembuhan dari semua penyakit. Dan yang utama adalah penyakit hati. Hati kita adalah organ yang paling penting. Maka penyakit yang paling penting adalah penyakit hati. Hati kita adalah organ yang paling vital. Maka amalan yang paling vital adalah amalan hati. Jadi sebelum kita berbicara tentang penyakit-penyakit badan kita yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran, mari kita kupas dahulu penyakit yang lebih penting, yaitu penyakit hati kita berupa kemusyrikan, kekufuran, keraguan-raguan dalam agama kita, penyimpangan, kesesatan. Itu semuanya bisa disebutkan dengan Al-Quran. Karena dalam ayat yang lain, Allah subhanahu ja wa ta'ala berfirman, Ya ja'atkum min rabbikum, wa shifa'ul lima fis sudur. Wahai orang-orang yang beriman telah datang kepada kalian, nasihat dari Tuhan kalian dan kesembuhan untuk penyakit-penyakit yang ada di dada. Nah, ayat ini menafsirkan apa yang dimaksud dengan kesembuhan. Kesembuhan yang utama adalah kesembuhan dari penyakit hati kita. Dan penyakit hati ini bisa kita klasifikasikan secara lebih sederhana menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah syubuhat. Yaitu penyimbangan-penyimbangan dan maksiat-maksiat yang berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala berupa kesalahan akidah, syirik, kemunafikan, kekufuran, bid'ah. Itu semuanya adalah syubhat. Yang kedua adalah syahwat, yaitu kesalahan-kesalahan dan maksiat yang berhubungan dengan urusan duniawi kita. Di Indonesia kita mengenal ada namanya harta, tahta, wanita, maka maksiat-maksiat yang kita lakukan yang berhubungan dengan urusan-urusan duniawi ini disebut sebagai syahwat. Dan semuanya bisa dibereskan dengan Al-Qur'an. Semuanya bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an dan ini semuanya masih masuk kategori penyakit hati. Jadi kalau suatu kita hati suatu saat hati kita kotor, kalau suatu saat hati kita kotor, maka ingatlah Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa menjadi kesembuhan dan solusi untuk semua penyakit itu. Sedangkan penyakit yang kedua adalah penyakit fisik. Ya, baik berupa penyakit medis yang biasa maupun penyakit berupa gangguan jin atau setan atau sihir. Ini semuanya juga bisa disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah ya Rasulullah Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan kesembuhan Ayat ini lebih umum Jadi tidak hanya penyakit hati tapi lebih umum Bisa juga menjadi kesembuhan untuk penyakit-penyakit badan Makanya para sahabat Rasulullah Wasallam bahkan Rasulullah SAW sendiri juga biasa untuk mengobati berbagai penyakit dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya suatu ketika para sahabat Rasulullah Wasallam melakukan sebuah perjalanan. Kemudian mereka bertamu kepada sebuah kabilah Arab yang kepala sukunya sedang ladir, sedang apa namanya sedang digigit ular Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya mereka telah fasa'aulahu la Mereka telah berusaha untuk mencari berbagai obat. Semuanya sudah dicoba tapi itu semuanya tidak bermanfaat. Maka kemudian mereka mengatakan, "Coba kita datangi tamu yang sedang bertamu di rumah kita. Barangkali mereka punya solusi." Maka kemudian singkat cerita para sahabat ini mengobati kepala suku tersebut dengan membaca Al-Fatihah. Dan ternyata Al-Fatihah ini sangat mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang sudah sangat sulit disembuhkan itu. Maka akhirnya kemudian mereka mendapatkan upah dari kabilah ini dan mereka melapornya melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa Wahai sahabatku, apakah yang membuat kalian tahu bahwasanya al-fatih adalah ruqyah. Al-Fatih adalah kesembuhan. Yang ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau mendiamkan, menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat berupa pengobatan dengan Al-Qur'an, ruqyah dengan Al-Qur'an dan juga beliau mendiamkan mereka mengambil upah yang diberikan oleh kabilah tersebut kepada mereka. Itu semuanya boleh. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad menyebutkan kisah yang beliau alami ketika beliau berada di Mekah. Beliau menyebutkan bahwasanya di Mekah ini beliau mengalami sebuah penyakit yang cukup parah dan beliau tidak punya obat juga tidak bisa menemukan dokter. Maka kemudian beliau mengatakan, aku akan coba obati penyakit ini dengan surat Al-Fatihah. Subhanallah. Tidak perlu ayat yang panjang-panjang, ayat yang sederhana. Bahkan ini adalah surat yang paling penting, surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan, "Saya mengambil air Zam-Zam, kemudian air Zam-Zam ini saya bacakan Al-Fatihah kepadanya beberapa kali." Kemudian, ketika saya minum air Zam-Zam ini yang sudah dibacakan Al-Fatihah, ternyata dia memberikan kesembuhan yang paripurna. Maka kemudian saya menjadikan ini sebagai resep andalan saya. Dan kalau ada orang yang datang kepada saya untuk minta diobati, maka inilah resep saya. Boleh berikan resep itu. Berupa apa? Berupa rupiah, bacaan Al-Quran. Karena memang semua ayat Al-Quran adalah kesembuhan. Karenanya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan, فَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنِ فَلَا وَمَنْ لَمْ يَكْفِهِ الْقُرْآنِ فَلَا Barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka semoga Allah tidak menyembuhkannya. Dan barang siapa yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka semoga Allah tidak mencukupkannya. Ini menunjukkan bahwasanya seharusnya Al-Quran itu bisa menjadi andalan kita untuk pengobatan-pengobatan, tidak hanya penyakit hati, tapi juga penyakit fisik kita. Hanya saja, kata beliau, untuk bisa mendapatkan kesembuhan dengan membaca Al-Qur'an dengan ruqyah Al-Qur'an maka diperlukan senjata yang tajam juga kekuatan tangan yang kokoh karena saat kita sedang meruqyah orang yang sakit atau saat kita meruqyah diri kita sendiri saat kita sakit maka sesungguhnya kita sedang berperang melawan penyakit itu dan ingatlah bahwasanya ketika orang berperang yang dia butuhkan adalah yang pertama senjata yang ampuh Senjata yang tajam. Kemudian, yang kedua, yang tidak kalah penting adalah fisik yang kuat dan tangan yang kokoh, sehingga senjata itu benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik. Adapun, kalau salah satu dari dua syarat ini tidak terwujud, kita tidak bisa berperang dengan baik. Kalau senjata kita tidak tajam, atau kita punya senjata tajam tapi tangan kita tidak kuat, mungkin kita malah akan terpelanting senjatanya malah akan membahayakan kita sendiri. Demikian juga dengan orang yang sedang mengobati orang yang sakit dengan ruqyah. Maka dia butuh senjata yang tajam dan senjatanya sudah tajam yaitu Al-Qur'an. Allah yang menyebutkan itu kesembuhan. Nabi menjelaskan seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah mencobanya. Para ulama sudah mencobanya. Maka Al-Qur'an adalah senjata yang tajam, tapi agar Al-Qur'an ini bisa memberikan manfaatnya yang optimal, Al-Qur'an ini harus dibaca oleh orang yang tangannya kuat. Apa maksudnya tangannya kuat? Dia memiliki tingkat iman yang tinggi, kadar takwa yang besar. Itu yang dibutuhkan agar Al-Qur'an bisa memberikan manfaat yang optimal dalam penyembuhan. Maka Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang punya iman yang tinggi, maka dia bacaannya akan lebih mujarab. Bacaannya akan lebih kuat. Dan diharapkan orang yang disembuhkan oleh orang yang bertakwa ini dengan bacaan Al-Quran, dia akan lebih cepat dan lebih mudah sembuh insya Allah. Ini syarat untuk orang yang mengobati. Juga ada syarat untuk orang yang diobati yaitu hendaknya dia punya keyakinan yang kuat bahwasanya Al-Qur'an adalah kesembuhan bagi dirinya. Semakin dia punya keyakinan ini, maka insya Allah harapan untuk sembuh juga akan semakin besar. Ini semuanya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad. Qul huwa Di samping sebagai obat penyembuh dan penawar, Al-Quran juga adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa artinya rahmat? Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan maksudnya adalah Al-Quran ini mengandung keimanan, mengandung hikmah dan kebijaksanaan, memotivasi kita untuk mengejar kebaikan. Ini semuanya adalah hal-hal positif yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau syifa sifatnya adalah membersihkan kotoran-kotoran hati, menghilangkan penyakit-penyakit fisik, membersihkan hal hal yang negatif dari diri kita. Maka rahmat artinya adalah menumbuhkan hal-hal yang positif, menguatkan keimanan kita, mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Dan dalam ayat-ayat yang lain yang senada disebutkan Wahdu wa, wa rohmatul lil mu'mini dalam surat Yunus dan Al Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kemudian dalam surat yang lain Hudu wa shifa disebutkan Hudu wa shifa قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا شِفَاءَ Al Quran adalah petunjuk dan shifa dan kesembuhan maka di antara makna rahmat adalah petunjuk, memberikan petunjuk kepada kita. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Al-Qur'an menunjukkan kepada kita mana jalan orang-orang yang beriman, mana jalan orang-orang yang sesat, mana jalan orang-orang yang dimurkai. Ini semuanya kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Maka ini adalah makna rahmat yang pertama, menjadi petunjuk untuk kita semuanya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah rahmat bagi kita semuanya. Yaitu bahwasanya Al-Quran itu membacanya saja sudah berpahala. Para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu yuta bitilawatihi. Sekedar membacanya sudah ibadah. Meskipun kita nggak paham, kita nggak tadabur, kita nggak resapi maknanya. Sekedar membaca saja itu sudah berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, alif harf walam harf Wamim, harf saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf tapi alif dihitung satu huruf lam satu huruf mim satu huruf dan masing-masing huruf ini dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan baru kita membaca alif lam mim itu sudah tiga puluh kebaikan Allahu Akbar rahmat untuk kita semuanya apalagi kalau kita menambahnya dengan tadabbur menyelami maknanya Alaa bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang? Iya, jelas pasti. Dan zikir yang paling penting adalah Al-Qur'an. Saat kita membacanya ditambah tadabbur, meresapi maknanya, menyelami kandungannya, maka itu merupakan pahala yang lebih besar daripada pahala bacaan. Apalagi kalau kita kemudian menambahnya dengan amal dan ini adalah yang paling penting. Tingkat interaksi yang paling tinggi dengan Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Setelah kita baca, kita pahami maknanya, kita amalkan. Maka di sana ada pahala besar di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Al-Quran membersihkan kotoran-kotoran hati, kita menyembuhkan penyakit-penyakit fisik, kita menepikan semua hal yang negatif dari diri kita. Dia menumbuhkan hal-hal yang positif dalam jiwa kita, iman, takwa, petunjuk, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ayat ini mengajarkan kepada kita konsep penyucian jiwa dalam Al-Quran. Yang terdiri dari dua hal, yang pertama adalah membersihkan badan kita dan hati kita dari hal-hal yang negatif, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit fisik kemusyrikan, kemunafikan, kekufuran, semuanya bisa dihilangkan dengan Al-Quran. Setelah itu semuanya hilang, Al-Quran menggantinya dengan hal-hal yang positif. Keimanan, ketakwaan, petunjuk, pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama disebut sebagai tasfiyah. Membersihkan, mensucikan. Yang kedua disebut sebagai terbiah. Yaitu mendidik. ...mengembangkan hal-hal yang positif. Jadi... taswih dan terbiah itu juga... ...diisyaratkan oleh... ...ayat 82 dari... ...surat al-Isra ini. Kemudian yang perlu kita ingat... ...ayat ini adalah... ...ayat kabar. Ada ayat yang... ...berisi hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah larangan. Separuhnya lagi adalah... ...ayat-ayat berupa kabar. Nah kalau kita melihat kita cermati ayat ini adalah ayat yang berisi kabar. Makanya Ibnu Katsir mengatakan dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kesembuhan bagi orang-orang yang beriman. Maka agar kita bisa mendapatkan pahala yang optimal dari ayat ini di samping kita membacanya kemudian kita mentadaburinya langkah yang selanjutnya adalah mengimani kabar yang ada dalam ayat ini. Jadi kalau Allah telah mengatakan bahwasanya Al-Quran semua ayatnya adalah kesembuhan. Kita harus meyakini dalam hati kita, iya, aku meyakini, aku menerima kabar ini dan meyakini bahwasanya semua ayat Al-Quran adalah kesembuhan untuk penyakit hati dan penyakit fisik. Aku juga meyakini bahwasanya Al-Quran adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan hal ini kata Ibnu Qayyim juga membuat kita bisa lebih cepat sembuh. Semakin kita yakin bahwasanya Al-Quran adalah kesembuhan untuk kita, maka semakin mudah kita disembuhkan. Semakin kita yakin bahwasanya Al-Quran adalah rahmat untuk kita, maka kita akan semakin mudah untuk bisa mendapatkan rahmat Allah yang tersembunyi dalam Al-Quran ini. وَنُنَزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Jadi Al-Quran adalah Al-Quran adalah Rahmat dan kesembuhan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, jadi hanya mereka yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, hanya mereka yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai kesembuhan dan rahmat. Adapun selain mereka, yaitu orang-orang yang kafir, berlaku bagi mereka potongan ayat yang selanjutnya, dan tidaklah Al-Quran ini menambah orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Adapun orang-orang yang zalim maka mereka semakin rugi. Mereka mendengar Al-Quran, mereka mendengarkan maknanya, tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa menjadikannya sebagai kesembuhan, terutama untuk hati mereka, untuk penyakit syubhat dan syahwat mereka. Yang mereka dapatkan adalah apa? Adalah semakin merugi, semakin sesat, semakin mendustakan, semakin kufur. Ini yang bisa mereka dapatkan. Zolim artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kezoliman dalam ayat ini artinya adalah kezoliman akbar. Bukan kezoliman biasa, tapi kezoliman akbar yaitu kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekufuran kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Luqman, Inna syirka sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Maka arti ayat ini adalah dan Al-Qur'an tidak menambahkan orang-orang kafir kecuali kerugian. Jadi orang-orang kafir akan semakin merugi dengan dengan Al-Qur'an ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Dalam surat At-Taubah. Wa idza ma suratun faminhum yaqul ayyukum dan jika sebuah surat Al-Quran turun, maka orang-orang munafik mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah iman dengan turunnya surat ini? Maksudnya mereka bertanya pertanyaan seperti ini sebagai bentuk istihza. Mengolok-olok Al-Quran, mengejek Nabi Muhammad SAW. Dan jika diturunkan sebuah surat, maka orang-orang munafik di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah iman dengan dengan turunnya surat ini? Subhanallah. Ini yang sering kita lihat dari orang-orang munafik, dari orang-orang kafir. Mereka mengolok-olok agama kita. Sudah ada contohnya pada zaman Rasulullah SAW dan diabadikan oleh Al-Quran. Adapun Allah, Allah membantah mereka dengan mengatakan, فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Adapun orang-orang yang beriman, maka surat itu menambah keimanan mereka. Turunnya surat itu menambah keimanan mereka. Dan mereka berbahagia dengan turunnya ayat itu. Semoga Allah menjadikan kita memiliki sifat seperti ini. Setiap baca ayat tambah iman. Setiap baca surat tambah iman. Dan kita bergembira dengan Al-Quran. Ini sifat orang-orang yang beriman. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka mereka semakin bertambah kufur. Kekufuran di atas kekufuran mereka dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang bisa mengambil manfaat adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak bisa mengambil manfaat dari dari ayat ini. Nauzubillah min dzalik. Dan ditegaskan lagi dalam sebuah ayat yang yang lebih dalam yaitu dalam surat Fussilat. Dan orang-orang yang tidak beriman di telinga mereka ada sumbatan yang membuat mereka tuli. Dan Al-Quran ini menjadi kegelapan untuk mereka. Al-Quran ini menjadi kebutaan bagi mereka. Mereka tidak bisa memahaminya. Subhanallah, mereka sudah mendengar ayat. Mereka kadang-kadang membaca maknanya, tapi hati mereka tetap tertutup. Allah tutup hati mereka kecuali sebagian kecil yang Allah bukakan hati untuk hidayah. Ada sebagian yang seperti itu. Nah, disebutkan dalam ayat ini. Ika makanim Artinya, mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari jarak dekat, dipanggil dari jarak dekat tapi tidak mendengar dan tidak menjawab. Itu dia rahasianya. Kenapa mereka tidak bisa mengambil manfaat? Karena di telinga mereka ada sumbatan. Allah jadikan sumbatan itu di telinga mereka, dan ayat Al-Quran adalah kegelapan dan kebutuhan bagi mereka mereka tidak bisa memahaminya kecuali yang Allah rahmati sehingga kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Makanya kota Dharahimahullah Taala mengatakan ketika menafsirkan ayat yang agung ini surat Al Isra ayat 82 beliau mengatakan dan jika Al Quran itu didengarkan oleh orang-orang yang beriman mereka mengambil manfaat menghafal dan memahaminya Sedangkan jika Al-Quran didengarkan oleh orang-orang kafir, maka mereka tidak bisa mengambil manfaat. Mereka tidak bisa menghafalnya dan mereka tidak bisa memahaminya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman saja. Adapun orang-orang yang kafir dan zalim, فَلَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا خسارة ya dan tidaklah Al-Qur'an menambah mereka kecuali kerugian Ini adalah sebuah ayat yang agung yang diturunkan kepada yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya dan dari ayat yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal Yang pertama bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi Dengan demikian Ayat ini juga merupakan salah satu dalil bahwasanya Allah berada di atas arsy. Kemudian yang kedua, bahwasanya semua ayat Al-Qur'an adalah kesembuhan dan penawar bagi orang-orang yang beriman, yaitu untuk penyakit hati mereka, juga untuk penyakit fisik mereka. Yang ketiga, Al-Qur'an adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, Al-Qur'an adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sana ada iman, ada hikmah, ada petunjuk. Semua kebaikan ada di sana. Yang kelima, konsep pensucian jiwa dalam Al-Quran. Yang ini adalah tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah menyembuhkan hati yang kotor. Membersihkan penyakit-penyakit hati. Membersihkan penyakit-penyakit fisik. Tarbiyah artinya adalah menumbuhkan hal-hal yang positif. Tasfiyah dan tarbiyah bisa kita simpulkan dari ayat yang agung ini. Kemudian yang selanjutnya yang ke yang kelima adalah bahwasanya ayat ini merupakan ayat kabar. Maka wajib bagi kita semua untuk mengimani kabar yang Allah sampaikan dalam ayat ini, yaitu bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari Allah. Kemudian Al-Qur'an adalah kesembuhan, semua ayatnya kesembuhan. Semua ayatnya rahmat untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Dan juga, kita mengimani, dan juga kita mengimani bahwasanya orang-orang kafir tidak bisa mengambil manfaat dari dari Al Qur'an. Dan di kesimpulan kelima tadi kita bisa jabarkan secara ringkas juga. Yang kelima bahwasanya hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengambil manfaat dari Al Qur'an. Yang ketujuh bahwasanya orang-orang kafir tidak bisa mengambil manfaat dari Al Qur'an justru mereka semakin rugi dan kafir dengan Al-Quran yang mereka dengar dan mereka ketahui kandungannya. Ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita petik dari ayat yang agung ini. Semoga semakin menambah iman kita dan menambah semangat kita untuk semakin mendalami kandungan kalam ilahi yaitu Al-Quran yang merupakan pedoman dan petunjuk untuk umat Islam semuanya. Demikian Allah Ta'ala A'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته